aku sangat rindu Boboto. Aku sangat senang karena aku merasa di sini adalah rumahku. Dan waktu aku pergi, aku harap suatu saat aku akan kembali. Dan sekarang aku kembali di sini, aku sangat senang. Cepat aku bilang sama kamu, ini tim yang aku sangat cinta. Meskipun kemarin aku pergi, tapi aku percaya dan harap akan kembali. Dan dari hati aku tidak mau pergi tim lain kecuali PERSIB Bandung. Dari waktu aku diminta balik ke sini, aku sangat. Dua tahun plus satu, opsi satu. Menurut aku semua pemain ini punya kualitas yang sangat bagus. Apa aku cuma bisa bicara, ini sangat bagus untuk tim sekelas PERSIB Bandung. Dan kita semua ada di sini untuk membantu PERSIB Bandung untuk bersaing. Dan aku senang jadi bagian mereka. Harapan aku sendiri adalah satu untuk tim, untuk musim ini lebih bagus dari musim-musim sebelumnya. Kalau misalnya aku ada personal record, itu bonus. Tapi utama aku adalah untuk PERSIB. Aku sangat rindu Boboto. You know, aku sangat rindu suasana di stadion. Selalu penuh, di mana kita pergi main, Boboto selalu datang di bandara. Semua ini aku merindukan. Dan aku senang karena tidak waktu lama aku akan merasakan yang sama lagi. Bagi aku, PERSIB adalah tim terbaik di Indonesia. Segi organisasi, management, dan pemain dan sangat bagus dan suasana tim luar biasa. Robert adalah pelatih yang sangat pengalaman. Dia punya prestasi bagus di sini. Dan bagi aku sangat senang bisa punya kesempatan untuk kerja sama dia. Aku percaya di bawah dia aku akan berkembang. Ya, kamu tahu kalau bicara suasana, fans kurang di Thailand. Tapi di sini kamu tahu semuanya bagaimana suasana di tempat latihan maupun game sangat bagus. Di Thailand kurang. Tidak ada alasan khusus. Karena waktu pertama aku datang di Indonesia di Persipura, di nomor itu disiapkan buat aku. Dan ya, aku pakai nomor itu. Aku sangat berhasil dengan nomor itu, makanya aku pakai ya, terus. Musim kemarin di Thailand, aku pakai nomor itu, tapi berapa klub aku main di Thailand, karena nomornya tidak tersedia, aku ganti. Tapi di dua klub aku pakai.
nomor 32. Persib juara.